Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Pawa Official. Di video kesempatan kali ini, kita akan sharing atau berbagi informasi arti dari warna kabel bodi motor fiction. Berikut ini adalah arti dari warna kabel motor fiction, baik old maupun new. Bagi kalian pengguna motor fiction yang ingin memodifikasi motor fictionnya di bagian kelistrikan, kenali dulu warna kabel dari motor Yamaha fiction supaya tidak salah sambung yang mengakibatkan konsleting pada motor fiction kalian. Berikut ini adalah warna kabel dari motor fiction baik old maupun new. Yang pertama adalah kabel warna merah, yaitu kabel aki atau kabel strom. Selanjutnya yaitu kabel warna hitam, yaitu kabel massa body atau ground. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan warna kabel merah dan warna kabel hitam yang kebanyakan di otomotif sering dipakai. Yang ketiga yaitu kabel warna coklat, yaitu kabel positif dari kontak on. Ini biasanya kalau di motor fiction dia adalah kabel kontak. Yang selanjutnya yaitu kabel kuning. Kabel kuning terbagi menjadi dua, kabel warna kuning lampu kepala untuk lampu jauh dan indikatornya, dan kabel warna kuning belakang untuk lampu rem atau switch rem. Selanjutnya yaitu kabel warna hijau di lampu kepala adalah untuk lampu dekat, biasanya ini satu soket dengan kabel warna kuning. Selanjutnya yaitu kabel warna coklat tua untuk sein kiri, ini untuk sein kiri depan belakang semuanya warna coklat tua. Selanjutnya yaitu kabel warna hijau tua untuk sein kanan, ini juga sama depan belakang warnanya hijau tua untuk sein kanan. Selanjutnya yaitu kabel warna biru untuk lampu senja atau lampu kota. Selanjutnya yaitu warna kabel putih adalah kabel cut engine. Selanjutnya yaitu warna kabel dari motor vehicle-nya yaitu kabel warna merah muda, yaitu kabel klakson. Ini biasanya di reel-nya itu warna pink. Dan kabel warna hijau muda adalah indikator bensin. Ini biasanya menyambung di full pump. Dan kabel selanjutnya yaitu kabel warna biru garis putih untuk electric starter. Dan untuk selanjutnya kabel warna biru garis kuning untuk stop starter otomatis. Dan untuk warna kabel coklat garis putih yaitu kabel untuk flasher sein, ini berfungsi untuk kedip sein. Selanjutnya kabel merah garis putih untuk bending starter, ini berada di area sekitar aki dan kawan-kawannya. Selanjutnya kabel hijau leres kuning itu bagian depan, yaitu kabel switch rem depan. Dan untuk selanjutnya kabel warna abu-abu atau biru muda adalah switch rem netral. Cukup sekian informasi tentang warna kabel dan arti dari warna kabel fiction. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberi informasi baik bagi kalian. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.